Kampung garuk. Kampung garuk. Diangkat tadi. Ditujukin, Pak. Ditujukin. Pak, yang besar aja, Pak. Ini, Pak. Ini lumayan ini, 2 kilo ini. Sebetulnya ini adalah ide kreatif dari Takmir Masjid Nurul Jannah yang memang kalau di petrokimia Gresik ini kan sekarang lagi kita galakkan transformasi. Salah satu dari tujuan transformasi itu bisa memanfaatkan aset-aset yang kurang produktif. Untuk apa? Tidak seluruhnya untuk hanya semata-mata mencari keuntungan, tapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Nah, ini Pak Rohmat, Ketua Takmir Masjid Nurul Jannah ini beberapa waktu yang lalu datang ke kantor menjelaskan bahwa di kantor ada di masjid ada sisa air wudhu yang cukup banyak. Kebetulan petrokimia Gresik itu bisnisnya di pertanian. Nah, dari diskusi itu maka kita muncul ide bagaimana kalau air bekas wudhu itu dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, terus pertanian yang apa? Pertanian yang bisa memberikan hasil cukup, hasil cepat, yang ekonomisnya itu nanti dipakai kepada para marbot, kepada abang becak, dan seterusnya. Kedua juga ini bisa menjadikan pengajiannya itu pengajian yang komplit, ngaji dunia akhirat gitu. Membaca Quran di taman sekaligus belajar menanam, karena kalau belajar menanam ini bisa dipraktekkan di rumah tentu akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi keluarga. Diangkat terongnya, Pak Dir. Angkat terong. Ya mari. Apa ini, Bu? Ini beli terong sama cabai, Mas. Beli terong di mana? Di kebunnya Petro. Kebunnya Masjid Nurul Jannah. Murah, Bu, ya? Murah sekali. Alhamdulillah. Murah sekali. Seger-seger semua. Nanti rencana buat apa itu? Ini? Ya. Buat punya tambel cukup sekeluarga ini, Mas. Jadi subur, ya, pakai air wudhu ya ini. Terong balado, ini terong balado.
Mas baru. Tuh. Mama. Di selatan.